Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Penyerang AC Milan Mario Mandzukic telah berjuang dengan cedera sejak kembali ke Italia. Manajemen Rossoneri dikabarkan tidak berencana untuk memperbarui kontraknya. Mantan striker Juventus itu kembali ke Serie A Italia pada Januari 2021. Ia diharapkan akan membantu meringankan tanggung jawab besar Zlatan Ibrahimovic di lini depan. Mandzukic bermain 89 kali di timnas Kroasia, meraih 4 Scudetto dan 3 Coppa Italia selama waktunya bersama Juventus. Mantan pemain internasional Nasional Kroasia itu pindah ke Al-Duail pada Januari 2020 tetapi kembali ke Serie A setelah 1 tahun. Tapi pelatih Milan Stefano Pioli telah menjalankan laga tanpa mantan pemain timnas Kroasia itu selama 10 pertandingan dan pertandingan berikutnya melawan Parma bisa jadi yang ke-11. Mengutip dari Football Italia, Tuttosport mengklaim Mandzukic memiliki peluang untuk membuktikan Milan salah, tetapi klub saat ini tidak berniat memperbarui kontraknya setelah si pemain kembali mengecewakan. Pemain berusia 34 tahun itu telah memainkan 5 pertandingan kompetitif untuk Diavolo dan belum pernah mencetak gol dalam balutan seragam Rossoneri. AC Milan dikabarkan memang tertarik merekrut Josip Ilicic dari Atalanta pada bursa transfer musim panas mendatang, namun hanya jika 2 syarat terpenuhi. Ilicic tampaknya menjadi nama yang menjadi sorotan di Serie A saat ini, mengingat Rossoneri begitu santer dikaitkan dengan isu transfernya selama beberapa hari terakhir sebagai pilihan untuk menambah pengalaman dan kreativitas di lini serang mereka musim depan. Kini, Corriere della Sera memberikan konfirmasi bahwa pemain internasional Slovenia tersebut kemungkinan akan meninggalkan Atalanta pada jendela transfer yang akan datang lantaran hubungan buruknya dengan pelatih Gian Piero Gasperini. Tak hanya itu, klub Bergamo tersebut pun tengah mengetes ombak dengan berbagai tim apakah mereka bisa melepas bintang veteran yang kontraknya akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Milan merupakan salah satu klub yang tertarik dengan gelandang 33 tahun tersebut. Namun hanya jika situasinya memungkinkan. Mereka diperkirakan hanya akan menindaklanjuti langkah tersebut jika pembaruan kontrak Hakan Çalhanoğlu kandas di tengah jalan dan jika biaya transfernya terjangkau dengan nominal di kisaran 5 juta euro atau sekitar 80 miliar. Jika 2 syarat tersebut tak terpenuhi, besar kemungkinan isu tersebut bakal menjadi sebatas wacana belaka. Ilicic memang mampu menawarkan kualitas dan pengalaman, namun usia membuatnya tak masuk dalam prioritas Rossoneri yang lebih menyukai talenta-talenta muda dengan potensi besar. Jurnalis Duncan Castles telah mengkonfirmasi bahwa AC Milan dan Inter Milan telah melakukan pendekatan untuk Sergio Aguero, tetapi striker tersebut tidak tertarik untuk pindah ke Italia. Castles, jurnalis Sunday Times dan Daily Record berbicara di podcast The Transfer Window tentang situasi Aguero. Gudang senjata, dalam dunia yang ideal, saya yakin Arteta akan senang jika Anda memiliki Aguero di skuadnya selain para pemain yang sudah dia miliki. Tetapi dia menunjukkan elemen kunci di sana, dia mahal, katanya. Ini banyak uang dalam gaji untuk mengambil Aguero, pemain dengan bayaran terbaik di Manchester City yang mereka izinkan untuk pergi dengan status bebas transfer dengan banyak klub yang melihatnya dan banyak klub top meskipun tidak kesepakatan yang pasti saat ini, lanjutnya. Dari apa yang saya pahami, Aguero merasa dia dalam posisi untuk mengambil waktu dan memutuskan kemana dia ingin pergi. Kami telah memberitahu bahwa dia memiliki pendekatan dari Inter Milan, dari PSG selain pendekatan tertarif dari Barcelona, ujarnya. Dia bukanlah pilihan pertama mereka untuk dibawa ke klub. Saya dapat memberitahu Anda jika Milan juga telah menghubunginya dan tertarik dengan ketersediaannya, tambahnya. Pemahaman saya adalah bahwa dia tidak terlalu menyukai Serie A. Dia pikir dia bisa mendapatkan opsi yang lebih baik dari itu, jelasnya. Dari sudut pandang Arsenal, saya tidak melihat mereka mengeluarkan banyak anggaran untuk striker yang memiliki masalah cedera yang konsisten selama beberapa tahun dan musim lalu masalah cedera yang sangat lama yang benar-benar mengurangi waktu bermainnya, ucapnya. Diumumkan seminggu yang lalu bahwa Aguero akan pergi ketika kontraknya berakhir pada akhir musim yang telah memberitahu beberapa klub top mengingat rekor luar biasa pemain berusia 32 tahun itu sejak pindah ke Inggris 10 tahun lalu terlepas dari masalah cederanya.
Pemain Argentina itu adalah pencetak gol terbanyak City dengan 257 gol dalam 384 penampilan. Dan ia menjadi pemenang berantai bersama klub Manchester, mengumpulkan 4 gelar Liga Premier, 1 piala FA dan 5 piala Liga. AC Milan siap menepak penyerang sayap Samu Castillejo pada bursa transfer musim panas ini demi bisa memboyong target transfer idaman mereka. Samu Castillejo akan menjadi tumbal AC Milan. Rossoneri berniat menguangkan winger asal Spanyol itu demi bisa mendapatkan salah satu dari dua target transfer idaman mereka. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika winger Bologna Riccardo Orsolini dan bintang Lille Jonathan Igone adalah dua pemain yang masuk ke dalam target transfer prioritas AC Milan di bursa transfer mendatang. Namun untuk mendapatkan salah satu dari dua nama tersebut, AC Milan meski menjual Samu Castillejo terlebih dahulu demi dana segar yang akan digunakan sebagai mahar tebusan Orsolini atau Igone. AC Milan dikabarkan siap melepas Samu Castillejo dengan mahar senilai 10 juta euro atau sekitar 171 miliar. Nominal transfer yang cukup murah yang pastinya langsung menarik minat banyak klub di 5 liga top Eropa. Beberapa klub dari La Liga Spanyol dikabarkan telah menyatakan ketertarikan mereka untuk memulakan ex-Villarreal itu ke tanah Matador. Tetapi belum diketahui klub mana yang berada di barisan terdepan dalam perburuan untuk menarikkan Samu Castillejo di bursa transfer mendatang ini. Didatangkan pada tahun 2018 silam, Samu Castillejo diketahui gagal memberikan dampak yang berarti untuk AC Milan. Pemain lincah ini diketahui kesulitan beradaptasi dan gagal mematenkan posisinya di skuad utama AC Milan sejak diboyong dari Villarreal 3 tahun yang lalu. Namun semuanya mulai berubah di bawah asuhan Stefano Pioli. Samu Castillejo menjadi salah satu pilar kebangkitan AC Milan di Serie A Italia musim ini. Tercatat winger berusia 26 tahun ini telah tampil sebanyak 24 kali dan berhasil mencetak 1 gol bersama AC Milan di ajang Liga Italia 2020-2021. AC Milan dan Zlatan Ibrahimovic dilaporkan telah mencapai kesepakatan atas kesepakatan baru 6,5 juta euro per tahun hingga Juni 2022 dan akan ditandatangani dalam beberapa hari. Kesepakatan pemain internasional Swedia akan meningkat menjadi 7 juta euro dan Sky Sport Italia melaporkan kontrak telah dibuat dan akan ditandatangani dalam 10 hari ke depan. Sport Mediaset melaporkan Rossoneri sudah bisa menandatangani kontrak dengan pemain berusia 39 tahun itu besok dan memperpanjang waktu mereka bersama untuk 1 tahun lagi. Laporan tersebut mengklaim Zlatan akan mendapatkan gaji yang sedikit lebih rendah dari 6,5 juta euro ditambah 500 ribu euro lainnya jika lolos ke Liga Champions. Ibrahimovic sendiri mengakui situasinya saat ini telah berubah dan pahlawan Rossoneri itu mengungkapkan itu semua tentang bersenang-senang selama sisa karirnya. Sekarang saya dalam posisi yang sangat berbeda, kata Ibrahimovic pada konferensi press. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan. Tidak ada hal lain yang bisa saya lakukan dalam karir saya selain bersenang-senang, ungkapnya. Maksud saya berusia 39 tahun dan saya bermain di tim nasional dan di Milan. Tidak banyak orang yang seusiaku yang bisa melakukan itu, lanjutnya. Ibrahimovic telah mencetak 15 gol dalam 16 pertandingan Serie A Liga Italia musim ini dan telah membantu Milan menjadi yang kedua di Serie A setelah 29 pertandingan. Satu persatu penggawa AC Milan kembali turun gunung. Sebelumnya, sejumlah pemain Rossoneri mengalami cedera. Teranyar ada dua nama sudah sembuh total yaitu Rafael Leao dan Brahim Diaz sudah bisa beraksi di lapangan. Baik Leao maupun Diaz akan kembali beraksi saat AC Milan berhadapan dengan Parma. Demikian laporan yang dikutip dari Football Italia. Milan sedang mempersiapkan diri jelang lawatan ke markas Parma Calcio. Duel tersebut berlangsung di Stadion Ennio Tardini Sabtu 10 April 2021. Sebelumnya Leo dan Diaz melewatkan pertandingan di kandang sendiri akhir pekan lalu, laga di mana Milan ditahan imbang Sampdoria dengan skor 1-1 di San Siro. Nama pertama sudah absen dalam 4 laga terakhir, ia mengalami cedera otot, sementara Diaz baru saja masuk ruang perawatan pada jeda internasional. Saat itu, ia membela tim nasional Spanyol U21. Meski demikian, masih ada beberapa penggawa Diavolo yang belum juga pulih dari cederanya. Mereka antara lain Mario Mandzukic dan Alessio Romagnoli. Mandzukic kemungkinan absen pada giornata selanjutnya. Kondisi Romagnoli bakal dipastikan dalam beberapa hari ke depan.
Rossoneri berada di posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 60 poin. Skuad Polo San Stefano Pioli tertinggal 8 angka dari Inter Milan di singgasana. Nampaknya Milan mulai kesulitan mengejar rival sekotanya itu. Apalagi Inter Milan memiliki satu laga tunda yang belum dimainkan. Sebagian besar peserta Liga Italia musim ini telah menyelesaikan 30 laga. Inter Milan termasuk tim yang baru tampil dalam 29 pertandingan. Dua raksasa La Liga, Atletico Madrid dan Barcelona, dikabarkan tertarik merekrut Alessio Romagnoli dari AC Milan mengingat situasi pembaruan kontraknya yang rumit. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, masa depan Romagnoli merupakan persoalan yang ingin diselesaikan manajemen Rossoneri dalam beberapa bulan ini mengingat kontraknya akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Masa depannya semakin tak menentu setelah posisinya sebagai starter tak lagi paten menyusul begitu impresifnya performa Fikayo Tomori. Sementara itu, Mino Raiola selaku agennya bertekad menuntut kenaikan gaji hingga hampir 2 kali lipat dari nominal yang diterima kliennya saat ini sebesar 3,5 juta euro atau sekitar 56 miliar. Akan tetapi, raksasa Serie A tersebut tetap kekeh pada batasan gaji klub 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per tahunnya. Karena itulah, masa depan pemain internasional Italia tersebut mungkin akan menjauh dari Milan dan Barcelona diketahui tengah mempertimbangkan membidik mengingat raksasa catatan tersebut ingin mendatangkan bek tengah sisi kiri baru lantaran kekhawatiran mengenai Samuel Umtiti dan Clement Lenglet. Nilai jual yang dipatok pihak klub 6 tahun setelah kedatangannya dari AS Roma dan dengan biaya transfernya sudah sepenuhnya diamortisasi adalah di angka 20 juta euro atau sekitar 320 miliar. Sementara itu, jurnalis Alessandro Jacobone mengabarkan bahwa Atletico Madrid juga telah menggali informasi mengenai Romagnoli dari Raiola dalam beberapa hari terakhir ini. Sementara itu, bek 26 tahun tersebut berada dalam daftar target mereka dan kini direktur klub La Liga tersebut ingin mengetahui apakah ada ruang untuk mengajukan tawaran. AC Milan dengan tegas menjalankan untuk mendapatkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina, tetapi menghadapi persaingan dan harus membayar mahal menurut sebuah laporan di Italia. Striker Serbia yang baru berusia 21 tahun telah mencetak 13 gol musim ini di Liga dengan satu golnya ke gawang Genoa kemarin. Seperti yang ditulis Calcio Mercato, Fiorentina bertaruh kuat pada Vlahovic di musim panas mempercayakannya dengan nomor punggung 9. Dan sekarang, Rocco Commisso sedang mencoba untuk menemukan kesepakatan dengan agennya untuk pembaruan kontrak yang berakhir pada 2023. Presiden Fiorentina telah menetapkan gaji bersih 1,2 juta euro per musim plus bonus hingga 2025. Dibandingkan dengan 400.000 euro yang diterimanya saat ini, Vlahovic belum menerima dan kebuntuan ini telah membuka pintu bagi klub-klub yang tertarik. Fiorentina tidak ingin menjual pemain Serbia itu, tetapi bisa melakukannya jika tawaran yang tepat datang dan penilaian saat ini sebesar 40 juta euro dan diprediksi akan naik dari sekarang hingga akhir musim jika performa baiknya terus berlanjut. Vlahovic adalah pilihan pertama Pioli untuk Milan karena dia adalah seorang striker yang suka berkontribusi dalam membangun permainan. AS Roma mencoba musim panas lalu tanpa hasil dan masih dalam proses siap untuk memasukkan pemain dalam kesepakatan pertukaran yang diinginkan Fiorentina. Atletico Madrid juga tertarik karena Simeone mengungkapkan keinginannya untuk melatih Vlahovic musim depan. Klub Spanyol telah memulai pembicaraan dengan rombongan dengan niat yang jelas untuk mengatasi kompetisi Italia. Pelatih AC Milan Stefano Pioli memasang target kepada anak asuhnya untuk mengakhiri musim Liga Italia 2020-2021 dengan raihan 75 poin. Target tersebut dipasang sebagai motivasi untuk mengakhiri absen panjang di kompetisi Liga Champions. Saat ini, Rossoneri masih bertengger di urutan kedua klasemen dengan total raihan 59 poin. Mereka membutuhkan 16 poin lagi atau paling tidak 6 kemenangan di sisa 10 laga musim ini untuk memenuhi target. Kendati terlihat ambisius, Pioli selaku pelatih menyebut 75 poin merupakan batas yang tepat untuk memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan. Momen krusial musim ini segera datang. Semua yang telah kami lakukan sejauh ini membantu kami sampai di sini, sebut Pioli dikutip dari Football Italia. Laga di depan akan semakin sulit, kami perlu berpikir untuk memberikan yang terbaik karena kami tidak ingin menyesal di akhir musim. Saya pikir 75 poin dapat menjadi batas yang tepat untuk memastikan diri lolos ke Liga Champions.
Champion. Kami harus meraih banyak poin dari laga-laga yang tersisa. Jika meninjau jadwal laga yang tersisa, laga terberat AC Milan bakal terjadi pada pekan ke-33 melawan Lazio, giornata ke-35 kontra Juventus, serta pekan terakhir melawan Atalanta. Namun, Pioli mengatakan laga-laga melawan tim-tim yang berjuang menghindari degradasi juga akan sulit. Akan ada banyak duel langsung dengan rival-rival sulit dan tim yang berjuang untuk bertahan di Serie A, imbuh Pioli.